Krisdayanti semprot Atta Halilintar usai Aurel Hermansyah keguguran, psikisnya jauh lebih penting. Usai keguguran beberapa hari lalu, kondisi kesehatan Aurel Hermansyah tentunya menjadi perhatian banyak pasang mata. Salah satunya sang ibunda, Krisdayanti. Mantan istri Anang Hermansyah itu mengaku sedih melihat Aurel Hermansyah harus mengalami keguguran. Krisdayanti yang sering kedapatan menemani sang putri memaparkan kondisi Aurel Hermansyah sebelum malapetaka itu datang. Selama ini dia kan keluhannya merasa sakit banget, kontraksi membuat dia keguguran, karena kondisi janinnya juga masih lemah, kata Krisdayanti seperti dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi pada tanggal 20 Mei tahun 2021. Menurut Krisdayanti, selain faktor janin yang masih ringkih, faktor psikis Aurel Hermansyah juga menjadi salah satu dugaan mengapa istri Atta Halilintar itu bisa keguguran. Krisdayanti menyayangkan sikap Atta Halilintar yang dituding terlalu rajin, ngonten, hingga harus melibatkan Aurel Hermansyah dalam pekerjaannya. Psikisnya jauh lebih penting, harusnya bisa lebih rileks ya, dia harus istirahat tanpa tekanan, ujar Krisdayanti. Kehidupan Atta Halilintar yang bak superstar disebut Krisdayanti sebagai salah satu ujian untuk kehamilan Aurel Hermansyah. Krisdayanti merasa kesibukan Atta Halilintar sangat berpengaruh pada kondisi putrinya. Ritme hidupnya harus disesuaikan, kadang kalau ritmenya terlalu cepat kita merasa kecapean ya seharusnya kita diam dulu, ucap Krisdayanti. Menurutnya, akan lebih bijak bila Aurel Hermansyah bisa diberikan jarak dari segala kesibukan Atta Halilintar. Jangan terus membangun hidup kita biar orang tahu, itu pastikan ada tekanan ya, saya bilang rileks jalan-jalan tanpa ada kamera, santai itu lebih enak, lebih privat. Namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur, Krisdayanti hanya meminta Atta Halilintar untuk fokus mengurus Aurel Hermansyah. Krisdayanti juga berdoa agar Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah bisa diberikan kesabaran dan bisa bekerja sama dalam menjalani hidup rumah tangga. Ini masalah kerjasama aja, mudah-mudahan cepat selaras, beber Krisdayanti.